video kali ni aku nak buat projek kayu, projek DIY. Aku nak buat kabinet sebab masalahnya aku tak ada ruang atau storage yang cukup untuk isi barang-barang keperluan, contoh barang-barang dapur lah, bukan barang-barang kamera. Dan sekarang aku nak buat kabinet. Kayu-kayu pun aku dah beli dengan harga ni nampak? RM328. Kalau aku beli harga sekitar RM700 ke RM1,000 untuk saiz, untuk saiz dan design yang aku nak. Jadi aku ambil keputusan biar aku buat sendiri. Bila buat sendiri, satu, masa, tapi aku akan dapat pengalaman, skill, skill yang baru. Itu sebab aku suka buat projek DIY ni. Okey, mengenai design pula, design aku dah lakar lebih kurang macam ni, tapi aku tak tahu hasil bila dah jadi macam mana. Kayu pun aku dah beli. Jadilah korang tahu dengan harga memang aku dah beli. Okey, sebenarnya aku nak cakap ada 3 jenis kayu yang aku dah beli. Okey, aku nak tunjuk kayu. Sebab aku dah tunjuk jenis-jenis kayu tu, then kita teruskan projek kayu, projek kabinet.
akhirnya aku punya DIY kabinet. Aku ambil masa 3 hari untuk siapkan ini saja. Jadi total yang siap cuma 60%. Lagi 40% tu yang belum siap. Puncinya, faktornya kayu. Saiz kayu yang aku nak tu tak ada. Lepas tu, cat tak ada. Jadi aku tak dapat nak habiskan semuanya. Pintu, ada pintu. Banyak cover belakang, tu cat. Kalau aku dah buat tu, barulah 100% siap. Yang penting, aku punya kabinet ni, dia portable, macam nak cakap, dia mudah alih. Kalau aku nak cabut pun senang, bawah ni pun sama. Kalau aku nak cabut, senang. Pada pendapat aku, aku buat ni berbaloi sedikit berbanding aku beli IKEA. Walaupun nak cakap design IKEA tu okey sikit, aku punya pun pada aku okey je, lebih kurang je. Aku pun ikut, aku ikut contoh daripada design diorang, lepas tu aku olahkan untuk aku punya sendiri lah. Kalau IKEA lebih kurang 600, 700 ke 1000. Aku punya modal tadi berapa? 300.5. Jimat agak banyak jugalah. Dalam 40% ada kot. Lebih kurang aku beli barang IKEA tapi dapat diskon. Lebih kurang tu lah maksudnya. Tapi penat sikit lah sebab kena buat sendiri. Lepas tu okey, aku nak tunjuk satu benda. Kalau dah siap macam mana? Okey, kalau dah siap macam ni lah rupa dia. Tengok ni, ada penutup macam ni lah yang akan aku buat untuk bahagian bawah dan bahagian atas. Bahagian tengah ni aku akan biarkan kosong. Kalau nak tahu, kan aku cakap tadi portable, benda ni boleh alih. Okey, tengok ni. Kalau dah siap, nampak portable, senang aku boleh tukar-tukar. Sebab buat saiz lebih kurang sama je. Macam aku cakap tadi, atas aku akan tutup juga. Cuma aku tinggalkan bahagian tengah ni open, supaya tak ada nampak macam compact sangat. Macam ni macam open. Tak tahu aku lagi suka macam ni. Tak nampak macam compact macam mana kau cakap tu. Macam tu lah.